Ya, minggu lalu 13 sekolah diiktiraf sebagai sekolah berprestasi tinggi SBT Kohort 5 yang menjadikan kesemuanya terdapat 128 buah SBT di seluruh negara ketika ini. Dan pencapaian SBT penting untuk dikekalkan bagi menjadi penanda aras dalam menentukan kecemerlangan sistem pendidikan negara yang bertaraf global. Dan untuk membincangkan lebih lanjut mengenai SBT ini, bersama saya di studio ialah Pengetua Sekolah Seri Puteri Cyberjaya, iaitu Puan Siti Rogayah Yahya. Selamat datang, Puan. Puan, 128 sekolah SBT ketika ini. Apakah yang menjadi faktor pemilihan kepada Sekolah Seri Puteri dan bila diiktiraf sebagai SBT? Terima kasih, Ivan. Yeah. Assalamualaikum. Dan okey, untuk Sekolah Seri Puteri sebenarnya kami adalah merupakan kohort pertama. Yeah. Iaitu kohort pertama tu pada tahun 2010. Yang mana pada ketika itu 20 buah sekolah diiktirafkan. Jadi Sekolah Seri Puteri antara yang sekolah pertamalah yang diiktirafkan sebagai sekolah yang berprestasi tinggi. Yang paling awal sekali yang paling awal lah. Apakah faktor yang menjadi pemilihan sehingga Sekolah Seri Puteri boleh muncul antara banyak sekolah di Malaysia ini? Jadi Sekolah Seri Puteri sebenarnya dia antara sekolah yang premier. Ya, kami memang sekolah yang lama, yang mana kami ini memang ditubuhkan sejak tahun 1968. Jadi kemudian daripada bangunan lama lagi sehinggalah kepada bangunan baru 2003. Daripada Kuala Lumpur kami pindah ke Cyberjaya. Daripada kalau dilihat daripada pencapaian bukan saja dari segi modal insan, dari segi segala pencapaian akademik, kurikulum dan juga jaringan-jaringan yang kejayaan-kejayaan yang kami dapat itu antara yang melayakkan kita diiktirafkan sebagai sekolah SBT. Dan seperti yang kita tunjukkan ketika ini adalah antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan di Sekolah Seri Puteri. Mungkin boleh terangkan apakah aktiviti yang begitu aktif sekali Sekolah Seri Puteri ini? Jadi kalau nak dilihatkan, kalau dikatakan penglibatan, jadi kalau menjadi sekolah SBT ini, kami bukan saja di bidang akademik. Jadi dalam bidang kurikulum, pelibatan dalam negara, luar negara pun perlu adalah aktif. Di antara kriterianya. Kalau kita lihat daripada gambar-gambar ni, semua pelibatan-pelibatan yang kita sama ada dalam negara atau luar negara yang kami dah laksanakan sepanjang tahun lah, sepanjang daripada tahun 2010 sehinggalah sekarang. Jadi kalau nak dikirakan kalau peringkat antarabangsaan tu memang dah banyaklah. Berapa ramai pelajar di sekolah Puan? Sekolah saya ada 870 orang pelajar dan kami semuanya adalah perempuan dan it's a fully residential school lah. Sekolah berasrama penuh. Tenaga pengajar bagaimana? Jumlahnya. Ada 72 orang guru semuanya dan saya ada staf sokongan lebih kurang dalam 29 orang. Selepas diiktiraf sebagai SBT ini, adakah pengambilan pelajar itu bertambah daripada tahun sebelumnya? Kalau sejak macam kami di sekolah berasrama penuh ini, pengambilan bilangan pelajar yang ditetap memang telah ditetapkan sebilangan berapa. Tetapi seolah orang kata bila kata SBT itu, Ivan, dia dah jadi macam demand sikit lah. Orang akan cuba nak masuk ke sekolah kita dan jadi kena kalau dia nak masuk pun kami terpaksa tidak boleh menerima semualah. Jadi kita bertapis sikit lah. Ikut kemampuan. Ikut kita ada kriteria kita yang kriteria melayakkan. Kriteria itu semakin ketat selepas bergelar SBT. Lebih ni lah sebab especially kita akan melihat dari segi pencapaian akademik dan juga pencapaian kurikulum pelajar-pelajar yang nak masuk ke Sekolah Seri Puteri. Terutamanya kalau akademik itu memang tak semestinya lah yang straight A itu kita boleh masuk. Jadi kita kena tengok macam mana sasia diri dan juga macam mana keterampilan pelajar tu, macam mana leadership dia dan juga macam mana penglibatannya dalam bidang kurikulum. Terutamanya kalau penglibatan tu sehingga ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Saya difahamkan juga setiap sekolah SBT ini akan menerima peruntukan khas. Mungkin boleh jelaskan bagaimana peruntukan khas itu digunakan oleh pihak sekolah? Okey, dia sebenarnya bila pada tahun pertama, bila kita diiktiraf sebagai SBT, kita akan dianugerahkan sebanyak 700,000 seperti yang ditunjukkan tadi itulah.
Jadi pihak sekolah akan diberi apa kena pelbagaikan sebijaklah, sebijak yang mungkin dari segi empat faktor lah. Jadi dari segi pembangunan budak insan, dari segi pengantarabangsaan, dari segi penyelenggaraan dan ubah suai kecil dan juga pembelian-pembelian harta modal yang mana untuk menaik tarafkan keadaan sekolah. Jadi kalau kalau bila itu tahun pertama, kalau tahun kedua pula even, kita hanya diberi RM500,000. Jadi kita berdasar atas kebijaksanaan sekolah lah, untuk bagaimana dia nak menggunakan sebijak yang mungkin supaya keempat-empat kriteria tadi dapat dipenuhi. Dan tahun ketiga pula kita akan dapat RM300,000. Dan seterusnya lah. Kalau macam di Sekolah Sri Puteri pula sejak 2010 sehinggalah 2014 ni kami dah kira dia lebih kurang dalam 5 tahun lah. Jadi 3 tahun selepas 300 tahun kita dapat banyak tu lah. Jadi mungkin pada tahun pertama kalau siapa yang baru dapat SBT tu kan, tahun pertama mungkin dia boleh banyaklah, lebih banyak dapatnya, jadi dia mungkin pada masa tu dia boleh gunakan. Mungkin kita akan buatlah apa yang menilai semula. Yang, jadi sebab makin lama dia dapat makin sikit. Disebutkan tadi empat kriteria antaranya pengantarabangsaan. Jadi kita mahu lahirkan pelajar-pelajar bertaraf dunia ini. Bagaimana peranan dan juga tanggungjawab kepada sekolah yang bergelar SBT ini? Sebenarnya dia bila kata tadi berkaitan dengan pengantarabangsaan dengan Ivan kan. Jadi sebenarnya dia kena tengoklah ke macam mana kreativiti sekolah tadi. Kita kena menjelajah, mencari sendiri. Macam di Sekolah Sri Puteri ni sejak daripada tahun kita mula dapat diiktirafkan sebagai SBT tadi, kita dah cuba banyak buat linkage. Kita dah ada banyak sister school di peringkat antarabangsa, antaranya di sekolah di Singapura. Kita selalu bertukar-tukar, berinteraksi ataupun selalu buat collaboration dengan Diamond High School. Itu that is our sister school lah. And then kita juga ada sekolah di Korea. Kita juga selalu berkunjung antara satu sama lain lah. Beri peluang kepada pelajar, itu satu pendedahan yang baik. Yes, pelajar dan juga guru. Wong Hua Girls School, Daegu di Korea Selatan antaranya. Dan juga ada juga kita juga ada satu lagi sister school di Turki. Seperti yang ditunjukkan di gambar ini. Ini adalah antara pelibatan-pelibatan kita peringkat antarabangsa. Baru-baru ini, ini yang terkini ini adalah gambar kita ke Australia. Yang ini kita dijemput untuk menyertai pertandingan antarabangsa di sana. Dan pada masa itulah kita, pada saya ini adalah salah satu peluang saya memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar saya. Lebih ramai kalau saya memilih niche sekolah. Niche sekolah saya adalah antaranya orkestra. Kita ada dua niche. Satu saya ambil orkestra dan satu lagi saya ambil di bidang kurikulum tadi, bola basketball. Jadi kalau yang pada niche dan bidang music ni, kita akan cuba cari peluang yang mana saya boleh bawa seramai yang mungkin. Jadi kita we are trying to make that kita punya student ni ramai yang boleh terlibat ke peringkat antarabangsa. Jadi mereka ni boleh bila keluar sebagai sekolah SBT means level adalah dia boleh ada satu sertifikat yang antarabangsa. Ya puan, dari 2010 diiktiraf sebagai SBT. Jadi kumpulan pelajar yang pertama baru masuk ke sekolah Sri Puteri pada tingkatan 1 pada tahun 2010. Tahun ini ada akan menduduki SPM. Jadi kita boleh menilai keputusan mereka selepas SPM nanti. Selepas beberapa tahun sekolah Sri Puteri. Puan, kita kembali untuk berbicara mengenai sekolah berprestasi tinggi ini. Jadi kenapa langkah mengiktiraf sekolah yang layak bergelar sebagai SBT ini perlu diteruskan sebagai yang begitu aktif dalam bidang pendidikan ini, pandangan puan sendiri? Okey, pada pandangan saya lah di sini, dengan adanya pengiktirafan sekolah SBT ini, sekolah-sekolah akan lebih orang kata peluang. Kami pergi lebih jauh, bukan saja di peringkat orang kata di peringkat sampai ke peringkat global dan antarabangsa. Contohnya macam sekolah saya seperti yang saya sebut tadi kan. Jadi saya dapat memberi pendedahan kepada anak murid pelajar-pelajar di sekolah saya, begitu juga dengan cikgu, bagaimana
bukan sistem, kita bukan melihat dari segi sistem pendidikan di negara luar, tetapi juga kita dapat melihat membuat perbandingan dan penambahbaikan seperti apa yang ada sekarang ni. Jadi untuk mewujudkan lebih banyak sekolah berprestasi tinggi SBT, bagaimana dengan sekolah yang sudah pun mendapat status SBT ini membantu sekolah-sekolah yang belum lagi dan akan datang untuk ke arah bergelar SBT ini? Jadi mungkin boleh sekolah Puan sendiri menjadi contoh ataupun pendedahan kepada sekolah-sekolah yang belum dapat status itu. Okey, sebenarnya kita memang ada satu plan sebenarnya yang dicadangkan oleh pihak bahagian, iaitu kita katakan 3 feet plan, iaitu tiga kaki, langkah tiga kaki, yang mana sekolah-sekolah yang dah ada dan yang diiktiraf sebagai SBT ini, kita diberi satu dua sekolah atau satu sekolah atau tiga sekolah untuk kita guide supaya kita dapat membantu sekolah-sekolah tersebut yang seperti sekolah mentor. Ya, jadi mentor-mentee lah. Jadi saya juga ada mentee, yang mentee saya sekolah di Subangjaya dan sekolah di Damansara. Jadi dua sekolah, jadi kita akan berinteraksi dan membantu mereka. Dan bukan itu saja, sebab kita juga membantu sekolah-sekolah yang berhampiran. Sebab dengan bimbingan juga, dia adalah merupakan satu kriteria yang menentukan KPI sekolah. Jadi memang adalah kita KPI dalam SBT ini untuk membantu sekolah-sekolah yang lain juga. Baik, terima kasih kepada Puan Siti Rogaya Yahya, iaitu Pengetua Sekolah Sri Puteri Cyberjaya. Itu saja ruang yang kita ada hari ini. Terima kasih atas perkongsian itu.